kedatangan Bapak Haji dari Tangerang asli, beliau daripada Madura. Asli saya dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Padang gitu ya. Padang. Kalau di saya yang nyanyi itu yang salawat itu saya apa tuh? Saya apa? Yang ketawa. Padang bulan ya itu ya. Seperti itu. Seperti itu. Ini cincinnya silakan buat thumbnail Yesus aja. Ya, nanti diisi oleh beberapa kajian Asma Sir, Asma Sabdo, Asma Pamungkas, Pamungkat, Pasedot, Sedot, Papa, Pang, Parang, Pangan. Boleh ke depan Pak Izin Jos. Dan kali ini, Dream Avan buat ini untuk di sosial media, untuk Alek beda lagi. Dan ini kita pembuktian kepada kita punya kerabat. Ini beliau katanya filosofinya dari Mekah ya, Mbah Haji ya? Yang virus. Yang virus dari kalau Mekah ya. Kalau yang satu bukan. Yang satu bukan dari Mekah, satu dari Mekah ya, dikarenakan virus ya, berhubung ada di Indonesia jadi virus corona ya, gitu ya, seperti itu. Ini kita akan pembuktian bentar lagi, alhamdulillah dengan izin Allah, mudah-mudahan gak ada halang dan dalam tangan. Ali Tefadol, ente hantam, di sini aja yang mana-mana. Bismillah. Yang pertama, coba di hantam, ya. Jangan dibully, jangan ancang. Iya. Sampai pucat ya pemirsa ya. Oke, seperti itu. Bilang makasih ke Pak Haji. Makasih, Pak. Makasih buat ente. Ya enggak jangan biasa lah. Enggak gibrih. Oke, terima kasih. Oke. Seperti itu. Jadi tidak ada kata dan tidak ada upaya angin kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim dengan izin, dengan tempahan, dengan kalimat yakin dalam hati. Yakin dan iman itu ada tiga perkara. Namun yang salah satunya ketika yakin dipadukan dengan benar-benar khusyuk dalam pikiran dan hati akan menimbulkan suatu energi frekuensi dina jero batin, dina jero itu namanya. Di dalam batin itu muncul ya mereka seperti ini. Ini kami bukan ujub ya takabur saudaraku semua. Namun ini hanya pembuktian ya, pembuktian. Jadi tina keterangan Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ununi astajib lakum saha-saha jalma anu hayang cek Gusti Allah minta ka aing, minta kepadaku pasti dijabah. Seperti itu. Saya pitanya seperti itu. Dari minta kepada Allah itu jadikan suatu emang ini energi alam udah ada, udah disempurnakan oleh alam, udah ada energinya. Ya, tapi ketika ditambah lagi energi wirid auron dan sajabannya itu udah masuk. Insyaallah pasti akan masuk. Amin. Tinggal tergantung gimana perawatan tersebut seperti mobil dan motor. Kalau dirawatan indah pasti bakal indah. Begitu pun dengan seperti ini. Nah, semakin anak alpakir pegang, semakin panas, menurut saya.
hangat-hangat gimana gitu ya, seperti hujan di luar basahnya di dalam, dubak dinding josh sedot peperang pangan. Terima kasih, itu hanya sedikit pembuktian bahagia itu kita menciptakan, bukan orang lain. Dan kehidupan itu harus lebih jeli, dikarenakan mentari masih ada. Insya Allah kita akan jadi apa, lelaki sejati. Gue lucky. Terima kasih, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di dunia astral ya sahabat-sahabat. Kebetulan kita juga lagi di Padepokan, di Padepokan kita tercinta, di Padepokan Kuliah yang Belajar Kumpai. Alhamdulillah pada saat ini kita kedatangan tamu ya sahabat-sahabat dari Padang ya Pak Ji ya? Dari Tangerang saya. Dari Tangerang? Dari Tangerang. Dari Tangerang ingin membuktikan mustika yang dipakai sama Pak Haji, apakah itu ada isinya atau enggak, katanya kan sekalian kalau enggak ada diisi. Oke, kita buktikan, kita tanya-tanya Pak Haji yuk, cikidot. Nah, hadir urang di video kan. Siapa Pak Haji ya? Cara dulu ya. Cara Pak. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Allah SWT, saya dapat bersilaturahim ke rumah kita yang tercinta Mang Ulek dan Abah Edi yang ada di Cibogo. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim kembali. Dan saya tadi ada pakai sesuatu ya, cincin ya, mungkin saya waktu itu waktu berangkat ke Mekah ya, saya membeli suatu cincin itu virus dan cincin ini di Jakarta saya beli. Bisa dan, diperlihatkan Pak Haji ya, lebih dekat Pak Haji. Oke. Dan ini waktu saya kemarin, baru berapa minggu yang lalu saya ikat cincin ini jauh nih, cincin ini saya ikat khusus di Bali saya. Di Bali khusus membuat cincin ini, didesain di sana, sehingga setelah kembali ke Bali saya pakai cincin ini dan saya kembali lagi bisa bersilaturahim kepada guru kita yang tercinta Mang Ule. Saya tanya kepada beliau, tidak maksud apa-apa, tapi apa yang ada di sini, saya bilang gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah pembuktian tadi, syukurilah, mudah-mudahan dengan adanya ini bukan apa-apa, hanya untuk sarana saja, dan untuk mudah-mudahan berkah dari Allah dan ridho Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.